Panas. Selepas pelbagai spekulasi timbul, akhirnya pengarah Syamsul Yusof tampil mendedahkan punca dia menggugurkan nama Dato' Erin Aziz dalam filem The Original Gangster. Kata Syamsul, dia adalah orang terakhir yang mahu menggugurkan nama aktor tersebut, namun setelah mengambil kira pandangan penerbit serta pelakon lain, dia akhirnya terpaksa membuat keputusan berkenaan. Jom, kita dengar sendiri pendedahan Syamsul mengenai perkara berkenaan. Saya minta maaf bro kepada Erin Aziz. What's up man? Kenapa? Saya tak faham. Tak, dia macam ni. Benda ni profesional. Nak bagi istilah ni tentang kerja. Erin Teh pernah offer saya berlakon filem. Erin Teh kata dia sebagai pengarah, dia sebagai penerbit, dia mahukan saya sekian-sekian weight training. So saya dah dekat syuting, saya tak dapat deliver. So Erin Teh ada hak sebagai pengarah. Oh dia tak, dia kata Syamsul, you tak require apa yang dia nak. So dia terpaksa drop saya. So, saya pun okey lah, nak buat macam mana. Director nak macam tu juga. Saya tak dapat deliver benda tu. Dah lah, saya tak ada pun pergi social media. Korang tahu tak Erin Teh ni dulu cerita dia begini, begini. Tahu tak Erin Teh tu banyak aib dia aku boleh buka. Apa benda ni? Ni profesional. Alang-alang saya cerita jelas ni. Pasal dia sebab apa? Okey, Erin Aziz punya hal pula eh. Pasal saya diam ke sama ni? Pasal dia profesional. Saya tak ada masalah dengan Erin Aziz walaupun ya dia nama dia digugurkan dalam filem Original Gangster. Mungkin saya tak ada masalah pasal ini profesional. Tapi bila dia take benda ni personal, cakap oh saya dah ada kereta besar, dah ada rumah besar. Apa benda ni? Minta maaf, saya kena cakap benda betul kat sini. Saya lah orang yang terakhir yang mahu menggugurkan nama Erin Aziz dalam filem Original Gangster. Kerana penerbit saya dah cakap, Syamsul tak boleh, Erin tak boleh. Dia dah tua, dia dah gemuk. Saya kata, jangan, tak boleh, kita bagi Erin time. Dia dah janji dengan saya, dia boleh kuruskan badan, dia boleh training, dia boleh ni. Selain daripada tu, Erin kan ada masalah sleep disc. Kesihatan dia pula. Saya ada date sepatutnya saya syuting. Saya request dengan penerbit, bukan seorang, saya seorang. Penerbit ada 2-3 orang penerbit di belakang. Saya berbincang dengan orang, convince orang, kita kena bagi time dekat Erin. Kita extend shooting tu. Boleh ke? Boleh. Saya bagi time. Tapi Erin tak dapat juga. Dan number one, kenapa Erin digugurkan dalam filem Original Gangster? Kerana number one saya sebagai sahabat dia, saya takut. Saya ni jenis pengarah yang selalu push pelakon saya di set penggambaran. Pasal sekali lagi, Erin ada sleep disc. Fighting scene, melompat. Saya takut ke apa-apa kan jadi kan? Saya dipersalahkan. Kan? So saya risau tentang itu. Itu yang terbaik lah number one. Number dua, Shanas, Beto, penerbit saya, tim koreografer, defenders, semua cakap diorang tak yakin Erin boleh berlakon dalam filem Original Gangster dengan kondisi dia. Sebab sebelum penggambaran kita ada melalui proses training. Semua datang dekat saya kata Erin ada masalah di masa training tu lah. Masalah disiplin, benda-benda ni. Dan tengok, minta maaf, saya tak nak cakap selama ni kan. So saya kena cakap lah, semua orang ada masalah dengan dia. Saya lah kata tak, nanti bagi dia time, bagi time, diorang bagi saya video, dia training. Yalah, tapi saya kata tak apalah, dia sakit kan. Tapi kita boleh, tapi after setelah berbincang semua tak boleh buat apalah. Pasal apa, kesihatan kita jangan buat main-main ya, sleep disc. So itulah saya berbincang dengan penerbit kata okey lah Syamsul, apa, kita tak boleh buat apa, okey. We have to make the call lah dan hubungi Erin apa semua. Dan saya WhatsApp Erin, saya menghubungi dia, cakap Erin, minta maaf bro, dan aku memang sayang lah. Pasal saya lah orang pertama yang nakkan dia jadi hero. I still believe in Erin Aziz. Masih, tapi nak buat macam mana kan? Mungkin faktor usia, faktor kesihatan. So masa tu dia melantun, dia melenting, ni semua kau punya, ini mesti kau. Tak, aku nak buat macam mana bro? Aku tak boleh buat apa, aku dah pujuk, aku dah do my best. I dah did my best to convince the producer. So itu yang dia marah kat situ. So saya cakap, kan bro, aku tak nak bergaduh dengan kau. Kau still brother aku, no matter what bro. Kan? Tapi kalau itu pandangan kau terhadap aku, aku nak buat macam mana bro? Aku I'm sorry. So itu yang fast forward, benda tu dah berlaku lama kan. Ni saya tengah ada masalah rumah tangga, keluar pula si badan ngambil, keluar Erin Aziz, apa hal ni? Cak Erin Aziz kata saya kena, apa orang kata, kena minta maaf dengan dia, jangan sampai aku buka aib kau. Apa benda ni? Ini ke Erin Aziz yang aku kenal sama ni, hero yang aku pandang tinggi? Lepas tu buat tak habis-habis, buat apa, live di TikTok, tahu lah dia dah besar, dia dah tak ni. Ha? Ni cerita apa ni? That's why sebalik saya kata, what are you talking about ni? Kau nak apa? Kau nak jumpa aku? Minta maaf dengan aku? Atas sebab apa? Saya tak faham. Nak apa ni? So Caprice pun satu, jangan bro, apa yang kau buat tu, come on man. Apa yang kau buat tu macam batu api in social media. Kau batu api, hal aku dengan Farid Kamil, kau nak jadi orang tengah. Aku tahu apa jadi dengan kau bro, Caprice. Kau dengan apa, Shanas dah jumpa kau mengelabah lagi. Jangan sampai aku pula jumpa kau. Ni bukan nak bergaduh, ni tak nak bergaduh. Aku dah tua bro, kau pun dah tua juga kan. So macam, apa hal ni? What's going on? Ni bukan permainan. Kau pun tahu ni pasal rumah tangga aku, pasal maruah aku. Kau nak play with, ni bukan game. Janganlah. Okay Caprice, my brother, sama Erin Aziz kan. Tapi Farid Kamil tu saya tengok dah melampau sangat lah. Pasal dia sentuh pasal keluarga, pasal keluarga saya, pasal filem saya, dia sebut nama ayah saya. Oh, too much man, tak boleh buat apa lah. So minta maaf lah kepada apa, adik-adik dia, kepada family Farid Kamil. Ya, saya faham keadaan Farid Kamil. Mungkin masa dia buat post-post tu, mungkin ya, kita tahu
Kan? Saya tunggu juga, ada tak lepas malam saya cakap tu? Ada lagi tak dia nak cakap? Come on bro, please. Komen lagi, komen. Bahan sekarang ni dah ada, saya menunggu lagi. Bagi lagi, kutuk aku lagi, sedap-sedap. Semua tu aku perlukan. Aku perlukan untuk di mahkamah ni. Aku tahu kau tengah sibuk tentang rumah tangga kau juga. Sorry about that. Tapi itulah, kan pening enggak pasal aku nak saman kau. Yang si Farid Kamil ni saya tak tahu apa hal. Dia ni daripada dulu, saya tak tahu apa hal. Apa masalah dia dengan saya, saya tak tahu lah. Saya kata, sana, okay, tak puati kita jumpa mahkamah. Ikut undang-undang lah. Kan, buat apa? This not entertainment. Kenapa nak tunjuk kau apa lagi bagus pada aku ke? Kau nak tunjuk kau apa ke? Yelah, kau paling bagus. Aku tak bagus. Tak apalah, bro, kan? Apa yang kau nak? Kenapa ni? Di saat kawan tengah melalui fasa ujian ni, out of nowhere, tiba-tiba kau muncul.